Finance goes to Bali. Flight jam 5.30 WIB. 6R di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta. Kita udah di-check-in-in. Panitia sibuk. Foto dulu. Dan tetap semangat walaupun subuh-subuh udah sampai bandara. Yuk, foto dulu sebelum berangkat. Cekrek. Semua pada bobo, ngantuk. Alhamdulillah udah sampai. Yeay, Bali. Kita udah disambut oleh Indobis Corona Travel. Pengalungan bunga tanda selamat datang. Dan bersiap masuk bis untuk trip pertama. Dipandu oleh Pak Bagus sebagai tour guide. Seru ya? Nuansa di Bali emang berbeda dengan kota-kota lainnya. Jalan tol dari dan menuju bandaranya bagus banget. Ya, ini jalan tol ini, yang mana jalan ini menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan. Setiap desain bangunannya juga sangat kental dengan ornamen dan nuansa Bali. Bobo lagi, masih pada ngantuk. Trip pertama ke Kintamani, so happy. Cantik banget ya pemandangannya. Dan kita berhenti di Grand Puncak Sari untuk makan siang sambil menikmati pemandangan Kintamani Gunung Batur. Foto bersama dulu untuk mengabadikan momen kebersamaan ini. Foto-foto dulu untuk dokumentasi pribadi, jarang-jarang kan? Makan juga udah dipesan oleh pihak travel. Mari kita santap sajiannya. Makan, makan. Ada sate lilit khas Bali nih. Persiapan tur naik jeep seru. Hai, cantik banget kan? Seru pergi bareng Finance. Yuk, kapan-kapan kita jalan-jalan.
lagi ya. Big thanks to our photographer. To Toya de Fasha Geopark Resort and Villas. Di sini kita mau berendam air panas. Ada kafe dan restonya juga. Juga ada Toya Crepe. Yang mau spa juga bisa loh. Mau berenang juga ada kolam berenang. Bagian berendamnya kita skip ya. Ya. Yuk, kita mau ke Jimbara. Untuk masuknya ada paketan dan juga bisa water sport loh. Next, kita mau balik ke checkpoint pertama. Dan balik naik bus lagi. Aduh, capek banget. Sekarang kita udah sampai di Mega Cafe Bali Jimbaran. Lapar. Yuk, kita makan yuk.
nuansa makan malam di tepi pantai dengan candlelight dinner dan juga dengan iringan lagu. Foto dulu deh. Dan makanan siap disantap. Akhirnya udah sampai hotel, bisa istirahat. Ya, udah pagi lagi. Hai. Bersama Riri dan Tehnya di channel YouTube ya. Iya. Ikut Riri jalan-jalan yuk. Hai. Hai. Next trip adalah. Hai. Kita mau ke Nusa Penida. Copot sepatu dulu. Sayangnya speedboatnya nggak ada AC, kita basah-basahan naiknya. Sampai di Nusa Penida, kita udah dijemput sama travel untuk menuju ke tempat tujuan. Jangan lupa foto biar tetap eksis. Di sini juga ada pura untuk sembahyang. Selanjutnya kita ke Billabong. Kayak merek itu loh. Kita lagi di Billabong. Di Billabong ya mas ya? Yang broken. Oh, di Broken Beach. Ya, itu brokennya. Bagus banget view-nya dan air lautnya. Biru banget. Foto deh, belum tadi. Udah. Oh iya. Burung. Gini nih. Lagi. Kayak Messi. Dah. Menjep burung. Foto grup, Nando, kok foto sendiri. Lanjut pantai. Kalau di sini bisa berenang, tapi lupa nama pantainya apa. Assalamualaikum. Woi. Kita udah bersiap-siap untuk balik ke Pulau Bali. Akhirnya menginjakkan kaki lagi di Bali. Nginep di Mega Butik Hotel Bali. Finance CGK goes to Bali. Yuk. Lanjut makan malam bersama. Bang. Oh,
Bang. Namanya siapa, Bang? Hah? Namanya siapa, Bang? Rudy, Rudy. Oh, Rudy. Rudy. Bagi-bagi, jadi saya mau bagi-bagi rezeki. Ini tidak ada unsur kesengajaan. Berat nih. Gak sanggup kita ini. Mewah soalnya. Alhamdulillah ya Allah. Pemenang door prize tahap 1. Jadi Bu, kita merasa sangat bersaju buat sehari di acara ini. Nyanyi PSM. Gitu dong Pak, nyanyi. Baik teman-teman, ini simpel aja. Sebutkan kepanjangan dari akhlak. Amanah. Ya. Kompeten. Siap. Adaptif. Dan. Kolaboratif. Kolaboratif. Benar nggak? Benar nggak nih? Kita masih bisa berkumpul. Dan kami juga merasakan bahwa solid sekali ya di teman-teman di finance itu. Pertama-tama saya kaget. Sakit kepala ya. Itu terutama. Uyeng. Dapat bunga dari fans berat. Selamat ulang tahun Mbak Eni. Mas Ismail mana nih? Ayo dong. Rupanya hari lagi bonus sudah lagi. Ada asik bener nyawernya. Voucher MAP, satu lagi. Oke, satu lagi. Voucher MAP 100.000. Ceng-ceng-ceng. Ya, paling kiri. Door prize tahap 3. Mega door prize, jadi deg-degan nih.
Nika. Berkah salawat. Ayo. 2, 3. Dedek. Elvia Torek. Gumen menang sih. Gumen gak boleh menang ya. Wah. Selamat kepada pemenang grand prize. Dan wajah-wajah kecewa dari para penonton. Lanjut kuis ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab. Nah, yes, strategis. Cash collection room. Ciri. Ada lagi enggak? Ada lagi di Faisal. Oh, Mas Faisal. Nah, apa Mas Faisal? Isinya pembiayaan buat modal usaha. Maksudnya pembiayaan. Cash is the king. Wah. CGK partnership. Ya. Yeah. Yeah. Yang bantunya banyak loh. Serta rambut Badarudin di Palembang, terus Bandara Palangka. Bentar lagi undian bagi kado. Lanjut dangdutan, tarik mah. Novel dapat daster dong, enjoy aja. Kita tutup dengan coba ngambil saat saya tadi balik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai dunia ya. Mungkin 1,5 jam. Setuju ya, Bapak Ibu? Dengan dari Pantai Melasti ya. Jadi nama Melasti itu diambil dari salah satu perayaan upacara di Bali. Pantai lagi. Pokoknya kita jadi anak pantai. Thank you.
lagi di Pantai Melasti, Bali. Jadi pantainya ini sebelahan langsung sama Pandawa katanya, kayak pantai kembar. Bagus kok. Di sini pantainya itu bersih banget, pasirnya juga bagus. Terus kayaknya deh benar-benar dirawat deh. Ciwi-ciwi on action. Lanjut makan di bebek tepi sawah. Ini dia tour guide kita. Di sini banyak banget lukisan loh, dan lukisannya tuh keren-keren banget. Namanya juga Bali, penuh dengan karya seni. Wah, kita udah gak sabar nih nikmatin makanannya. Yuk, makan yuk. Di seberang bebek tepi sawah ada Krisna, oleh-oleh khas Bali. Di sini banyak banget jual makanan maupun cenderamata. Yeay, udah selesai nih belanjanya. Sekarang kita mau lanjut next trip, belanja di The Keranjang. Jadi nuansa belanja di Keranjang ini memang beda. Dia cakep banget untuk susunan layoutnya dan menarik. Gimana? Lucu-lucu banget kan layoutnya? Jadi bingung nih mau belanja atau mau foto-foto. Selesai bayar, mau keluar dulu. Yuk, siap-siap nih, mau cepat-cepat pulang balik ke Tangerang. See you on the next trip Bali.